hati, jaga mata. Jaga hati, jaga mata, jaga telinga enggak? Jaga imam. Dianya enggak punya, jangan lo pada enggak mau. Jangan kayak gitu dong. Terus yang buat laki-laki juga, udah tahu temennya nama perempuannya dari nol, yang berhasil. Terus apa sih namanya? Udah berhasil aja lupa sama yang nemenin. Bang. Kan yang ada yang gitu. Banyak. Makanya jangan kayak gitu ya, guys. Enggak nyindir. Jadi jangan disia-siain untuk ketemunya gitu. Jangan disia-siain.
apa nih marawin? Undang apa? Yang undang apa sunatan? Undang apa kan? Kapan undang buat nikah kali? Ya pokoknya doain secepatnya. Nanti kan lebih bagus lebih banget, lebih cepat lebih bagus. Terus yang apa tuh yang harus yang disebar gitu. Karena pokoknya pernikahan itu lebih bagus diumumkan gitu, disebarkan, jangan diumpet-umpetin. Iyalah. Pasti disebar, tenang aja. Pasti diundang ya, insyaallah. Pertama kenal di mana teh? Aku pertama kenal tuh waktu itu ceritanya nih ya, aku lagi di Ismail Marzuki. Iyalah. Skip guys. Jangan. Jadi awal ketemu itu pas kita marawisan enggak? Ya, gitu. Kita marawisan. Aku tuh mempertemukan. Kita marawisan terus tuh. Aku tuh kebabelan sama tim marawis aku. Kamu juga sama kebabelan Bekasi tuh. Itu Bekasi. Kita lomba marawis. Jauh. Sampai malam pokoknya kita ya. Sampai malam nyampe nunggu pengumuman. Dan akhirnya di situ. Pokoknya nah. Dia podium satu. Aku podium. Alhamdulillah gitu juga. Pokoknya awal kita ketemu tuh di Bekasi, main marawis dan terus menarik. Terus kapan nikah sama juga pertanyaannya serupa kayak gitu. Nanya siapa? Tuh cepet-cepet nikah. Cita-cita kalian berdua apa kak? Kamu apa jadi ini? Kali pertama sih. Bangin orang tua belum kesampaian sampai sekarang. Kalau kamu? Cita-cita aku banyak banget. Apa sebenarnya? Cita-cita buat kita nih ya, buat kita kedepannya. Buat kamu dulu. Oh, buat aku dulu. Kalau buat aku dulu, yang pertama ngebanggain orang-orang yang sayang sama aku. Terus yang kedua, aku pengen bisnis, aku pengen apa ya, berkarir lah intinya. Pengen sukses. Ada bantuan dari orang tua, pokoknya intinya pengen berdikari. Terus kalau sama kamu, aku pengen nikah sama kamu. Terus kita punya anak. Terus kita, pokoknya jadi keluarga bahagia deh. Pokoknya selayaknya gimana keluarga. Kapan sold out kayak Waldo's? Aduh, bentar lagi dong, insya Allah doain. Tuh, dari kapan sama tiaannya teh? Tahun 2016 ya? Iya. Kita dari tahun 2016. Ya, itu dulu pacaran. Dulu. Gak ketemu soalnya. Banyak kendala. Ya kan selain jauh, aku juga janji sama diriku sebelum kerja, belum punya kendaraan, nggak mau ketemu dulu. Nah setelah ada rezeki, aku kerja, aku punya kendaraan, ya aku mau ketemu dia. Bener-bener dari ya, sayangnya. Itu dari aku belum kerja sama kita. Gitu, jadi buat cewek-cewek tuh jangan. Buat cowok-cowok. Apa? Cewek-cewek juga. Jadi nemenin cowok tuh jangan pas dia udah kaya doang, baru dia mau. Giliran dia nggak punya aja, lo pada nggak mau. Jangan kayak gitu dong. Terus yang buat laki-laki juga, udah tahu temenin sama perempuannya dari nol, nyampe berhasil. Terus apa sih namanya? Udah berhasil aja lupa sama yang nemenin. Ya kan yang banyak. Makanya jangan nyindir ya guys. Enggak, enggak nyindir. Enggak ada niatan buat nyindir ya guys. Terus cepet nikah juga ya. Iya, amin, doain ya. Udah. Soalnya pertanyaannya sih kebanyakan gitu. Belum ada niat bersanding, kapan nikah, cepet-cepet nikah, kayak gitu aja sih. Pokoknya intinya dari semuanya nanya ini kapan nikah. Terus kalau udah nikah kapan punya anak. Pertanyaan itu akan selalu ada. Iya pasti. Udah segitu aja mungkin video dari kita. Udah nanya segitu. Lagi dong. Ayo nanya. Kan yang mainnya cuma itu juga sama.
sama pertanyaannya. Bukan live IG ya? Bukan. Ya udah guys, makasih buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like and subscribe di channel aku. Terus jangan lupa buat teman-teman semuanya yang belum tahu Instagram kita di sini. Oh iya, makasih semuanya yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.